Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan, Bu Omi, dan teman-teman sekalian, saya mungkin yang termasuk dianggap dan juga mengaku ini anak Pak Johan, anak batin Pak Johan. Saya sudah jumpa Pak Johan sejak tahun 83 mungkin ya, 83 ketika masih menjadi mahasiswa. Dari 83 sampai 89 mungkin, itu kita jumpa hampir seminggu sekali, hari Minggu. Jadi 6 tahun kira-kira jumpa Pak Johan hampir setiap hari Minggu. Lalu kemudian saya menghilang sekolah, pulang lagi dan jumpa Pak Johan kembali, kira-kira yang intensnya 5 tahun terakhir ini. Jadi perkenalan saya kepada Pak Johan sudah sekitar 31 tahun lebih. Jika ditanya, separuh umur saya 51, lebih dari separuh umur saya. Saya mengenal Pak Johan dan berinteraksi secara individual ya. Jika ditanya, apakah dari Pak Johan yang paling mempengaruhi saya? Apa dari Pak Johan yang paling berkesan di saya? Kalau saya renungkan, ternyata yang paling mempengaruhi saya dari Pak Johan itu bukan pikiran ya, tapi spiritnya. Hasil survei. Jadi spirit Pak Johan itu, iya, sesuatu yang tak pernah dia katakan, ya, tapi tampak dari teladan hidup sehari-hari. Ya. Nah, ini kisah hal yang dari Pak Johan yang berkesan itu nampak dari cerita dia. Jadi pernah Pak Johan bercerita dan itulah saya kira menggambarkan spirit Pak Johan yang sebenarnya. Kalau Pak Johan masih ingat, dia pernah bercerita tentang wasiat seorang tokoh yang dia ingin kalau nanti mati itu mayatnya dibuang ke laut saja. Jadi jangan dimakamkan ya, jangan juga dibakar, tapi dibuang ke laut saja. Dan alasan yang bagus supaya badannya pun ketika sudah mati masih berguna untuk dimakan oleh ikan-ikan di laut. Jadi spirit seorang tokoh yang ingin sampai dia mati pun kalau bisa badannya pun masih berguna untuk dimakan oleh ikan-ikan di laut ya. Nah, saya merasakan spirit itu hidup di Pak Johan ya. Dan terasa, justru terasa, lebih terasa lagi di hari-hari senja setahun ini ya. Karena dari beberapa kali interaksi dalam kondisi yang sakit seperti ini, Pak Johan masih ingin berikhtiar tetap berguna bagi orang banyak. Dia mencoba merenung, tetap menulis buku. Di awal dulu buku yang ingin ditulis, saya tidak tahu apakah masih berlanjut, yang judulnya itu Aku di Ambang Batas. Waktu baca judulnya pun kita sudah terharu. Dan saya menduga mungkin ini kisah renungan Pak Johan, mungkin yang paling dalam, yang merupakan refleksi hidupnya dan dihubungkan dengan kisah-kisah perjalanan intelektual dia ya. Tadinya saya kira itu hasilnya itu. Jadi saya kira itulah yang paling berharga di Pak Johan, yang menjadi guru bagi saya justru karena contoh spiritnya itu menjadi berguna dan berikhtiar untuk berguna dalam kondisi apapun ya. Jadi insya Allah Pak Johan spirit itu juga yang saya coba tumbuh-tumbuhkan di diri saya ya, juga di diri teman-teman sekalian. Dan kita membentuk komunitas yang juga tujuannya lebih pada bagaimana sekecil apapun mencoba berguna bagi yang lainnya. Itu pertama yang berkesan di saya. Kedua yang juga berkesan, juga tak pernah menjadi doktrin Pak Johan ke saya, juga tak pernah doktrin kepada teman-teman proklamasi yang lainnya. Pak Johan jalan saja dengan ini ya, dengan kegiatannya. Memang terasa Pak Johan sudah memilih sebuah gagasan sebagai life calling. Jadi orang tak lagi bekerja kalau dia sudah memilih sebuah gagasan dan itu dijadikannya life calling ya, berarti dia sudah masuk ke tahap berjuang dalam hidupnya itu.
Dan terasa jadi live oleh Pak Johan itu dari dulu adalah hal yang sifatnya bagaimana negara ini ujungnya menjadi modern dan melindungi keberagaman, dialog agama, perlindungan minoritas, hal yang menjadi gagasan dan tak hanya di era dulu bahkan sampai sekarang juga, dan tak hanya di level perjuangan lapangan tapi juga jadi kajian akademiknya. Tanpa disadari itu juga yang ikut memberikan benih di hati saya, dan sekarang terus dengan topik yang sama tapi label yang berbeda ya, kita lanjutkan dengan Indonesia tanpa diskriminasi. Dengan puisi mini. Dengan puisi mini, puisi esai, karya-karya budaya yang sebenarnya masih sadar itu spirit itu tumbuh sejak awal ketika mahasiswa sudah berjumpa dengan Pak Johan. Jadi Pak Johan ini sebagai bapak, sebagai guru memberikan pengaruh yang jauh lebih halus, jauh dan jauh lebih dalam. Jadi pengaruhnya tidak melalui doktrin, tapi melalui spirit yang kita lihat dalam contoh sehari-hari, dan juga melalui life calling yang dikerjakan sejak bertahun-tahun. Nah, karena sekarang ini saya sudah masuk ke dunia ini, dunia ini tanpa diskriminasi, dunia yang melindungi keberagaman, ya, minoritas. Ya. Saya tidak tahu seberapa Pak Johan update ya, dengan gagasan yang sekarang dan tetap menjadi life calling-nya. Karena itu waktu datang ke sini saya bilang bahwa saya ingin memberikan kado kepada Pak Johan. Kado yang paling pas untuk Pak Johan, tak ada lagi kado yang menjadi life calling dia sejak lama ya. Dan ini saya ingin berikan sedikit data-data survei ya. Jadi kan kita dari survei, hadiah yang paling besar dari saya justru adalah data-data survei buat Pak Johan tentang tema yang menjadi life calling dia ya. Itulah sekira kado saya yang paling dalam, yang paling berharga. Jadi begini Pak Johan ya, ini saya tetap bikin contekannya di sini. Pak Johan sudah lama sekali memperjuangkan bagaimana negara ini harus semakin toleran. Nah, data yang ada, dunia tempat Pak Johan ini tinggal, baik di Indonesia ataupun di dunia luar, adalah semakin tidak toleran. Ini saya bacakan di sini data survei dari Pew Research. Ini sebuah lembaga yang berwibawa di Amerika. Dia membuat survei yang rutin mengenai kondisi agama dan public life itu ya. Jadi dikatakan di sini bahwa 4 tahun terakhir ini intoleransi agama meningkat 6%. Jadi negara makin beradab, peradaban makin maju, makin banyak ilmunya, makin tinggi ekonominya, tapi makin tidak toleran terhadap agama. Itu kesimpulan besarnya itu. Dan diberikan angkanya bahwa jumlah negara yang diintimidasi 4 tahun terakhir itu menaik. Kalau dulu hanya 147 negara, sekarang 160 negara yang tidak toleran. Jadi berarti semakin banyak negara-negara yang semakin tidak toleran itu. Dan juga di sini dikatakan bahwa negara yang sangat toleran jumlahnya makin sedikit. Dulu itu 14%, sekarang 6%. Jadi dunia di mana kita hidup, dunia ternyata yang tingkat intoleransinya itu semakin tinggi. Dan ini sebuah lembaga riset ternama yang menyatakannya itu. Dikatakan juga di sini agama Kristen dia diintimidasi ya kira di 99 negara. Banyak sekali itu. Agama Islam diintimidasi di 74 negara. Nah, di dunia postmodern ini, di dunia supra modern di mana internet sudah menggabungkan begitu banyak komunitas ya, ternyata 75% dari populasi kita ini hidup di negara yang tidak toleran. Itu kondisinya. Dan dikatakan juga negara yang tidak toleran yang paling tinggi tidak toleransinya itu, negara yang tingkat toleransinya paling kecil atau yang tidak tolerannya paling tinggi itu bertambah. Dan yang paling menarik itu beritanya, satu dari itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia sekarang ini masuk
ke dalam klasifikasi negara yang paling tidak toleran sejajar dengan Afghanistan. Itu hasil Pew Research yang apa yang saya baca di jurnal-jurnal akademik ya, dan saya hadirkan kepada Pak Johan karena inilah memang jadi concern Pak Johan ya. Nah, survei selalu tidak pernah bercerita tentang why, mengapa. Tapi setelah itu didiskusikan, why? Mengapa ini? Mengapa di dunia yang makin modern, makin tinggi ilmu pengetahuannya, makin kaya ekonominya, tapi tidak otomatis membuat dia makin toleran secara agama. Ya. Dan memang banyak sekali analisanya. Salah satunya juga mengatakan bahwa up and down dalam konflik-konflik internasional itu selalu terjadi. Dan selalu agama bisa dijadikan baju saja dari konflik. Material yang lebih konkret ya. Jadi konfliknya ada konflik politik, konflik ekonomi, perebutan politik, perebutan ekonomi, tapi bungkusnya adalah agama. Seperti dia contohkan, yang juga pernah dikutip oleh Rengdara ya, bahwa Israel-Palestina itu konflik yang dalam sekali sudah berumur puluhan tahun itu ya. Dan bungkusnya adalah Islam lawan Yahudi, tapi sebenarnya akar dari konflik itu perebutan tanah yang tak kunjung tuntas ya. Banyak alasannya, tapi yang paling penting adalah tidak hadirnya pemerintah. Jadi tidak hadirnya negara untuk melindungi keberagaman warganya. Jadi walaupun banyak sekali terjadi intoleransi, selalu bisa dibuat kategori negara di wilayah ya, di mana pemerintahannya begitu kuat melindungi warganya, begitu kuat konstitusinya, begitu kuat undang-undangnya, maka seandainya pun ada up and down intoleransi, tapi negara itu tetap di level moderat, tak akan dia pernah menjadi tinggi sekali ya. Jadi kita lihat di dunia yang sedemikian luas ini, bagaimana pemerintahan yang kuat, yang melindungi keberagaman, itu variabel yang penting untuk membedakan di wilayah mana yang kita zonanya masih aman, masih nyaman untuk hidup dalam keberagaman, di wilayah mana yang tidak. Nah, itu juga yang menjadi masalah kita di 10 tahun terakhir SBY ya. Kita menghormati Pak SBY. Saya juga 2 kali membantu beliau menjadi presiden ya. Banyak sudah dicapai oleh beliau, tapi memang untuk urusan perlindungan kepada keberagaman itu, dia orang bilang not doing enough ya. Kurang keras dia sikapnya itu, sehingga sekarang kita dengar begitu meluas dan begitu mudah orang mengatakan kebencian yang disebarkan itu, hate speech itu ya, dulu terhadap Ahmadiyah, sekarang Syiah, kemudian minoritas lainnya, itu makin lama dia makin biasa, makin dianggap biasa gitu, dan juga akibatnya juga harassment terhadap minoritas dan lainnya juga makin terbuka ya. Nah, karena itu Pak Johan, cerita juga kepada Pak Johan supaya Pak Johan juga update. Ini anak-anak Pak Johan ini yang sejak mahasiswa bersama Pak Johan juga ikut berikhtiar ya, bagaimana supaya pemerintahan yang kuat itu tercipta. Karena kita belajar dari kasus Pak SBY dan juga dari Pak Johan, kita dapatkan api dari apa, dari pentingnya keberagaman yang diproteksi itu. Kita berharap pemerintahan baru ini berbeda. Dan teman-teman di sini Pak Johan ikut juga membantu kemenangan Pak Jokowi dengan hormat kepada Bu Omi. Ini yang berbeda. Tidak apa-apa Bu ya. Itu check and balance ya. Jadi kita juga berupaya tidak hanya membantu memenangkan Pak Jokowi, tapi juga menitipkan program ya. Jadi ini pun juga watak baru dari civil society, dan itu tradisi yang bagus nantinya, bahwa civil society seharusnya beranggapan bahwa memang politik ini terlalu penting sehingga hanya diserahkan pada partai politik. Publik luas juga harus ikut menentukan bulat dan lonjong negara ini, ikut menentukan siapa jadi presiden, berikut juga apa yang presiden itu harus kerjakan ya. Nah, kita sudah ikut dalam tradisi itu, dan kita titipkan ada 3 perpres ya, yang harus ya
dan ia komit untuk ditangani sebelum 100 hari pemerintahannya, dan itu sudah diiklankan di banyak tempat ya. Saya bersama Bung Agus ini, ditemani Agus waktu itu kita ke Kompas, saya tadi langsung jumpa dengan ininya, orang iklannya, karena ragu-ragu dia apa benar ini Jokowi yang bikin ya. Saya bilang ini benar, dan kebetulan Jokowi langsung telepon Ikat Bagun waktu itu, nanti diri dia akan datang gitu. Jadi itu sudah diiklankan, dan apapun yang terjadi, Pak Jokowi selaku good leadership, dia harus komit untuk ikut melaksanakannya ya. Karena itu juga baik buat dia ya. Jadi ada satu dari perpres itu adalah komitmen bahwa akan membuat perpres melindungi keberagaman lebih dekat lagi. Amin. Amin. Ya. Jadi ini bagian juga dari ikhtiar kita, dari ikhtiar anak Pak Johan untuk ikut melihat makro itu, bahwa jika benar keberagaman harus dilindungi, bahkan strong government harus dibuat, dan strong government itu harus juga mempunyai komitmen satu policy yang menjamin itu. Nah, kita ikut dalam mempengaruhi agar policy itu diambil. Nah, sekarang masalahnya seberapa mungkin ini Jokowi bisa melindungi keberagaman lebih baik dari SBY? Itu pertanyaan setelah MK selesai ya. Sebelum MK selesai, kita berjuang dulu supaya tetap Jokowi yang menang. Setelah MK selesai, itu pertanyaan terpenting, seberapa dia bisa. Tidak saja dia mau, karena kita tahu dia punya komitmen ya, ketika jadi gubernur ada lurah susah yang dia lindungi, tapi seberapa dia kuat untuk itu. Kalau kita analisa hasil pemilu, Jokowi menang hanya di angka 53%, jauh lebih kecil dibanding SBY yang menang di atas 60% tahun 2009. Dan SBY waktu itu ada 3 calon ya. Jokowi ada 2 calon. Bahkan dari dukungan publik, Jokowi tak sekuat SBY di tahun 2009. Sesimpel itu ya. Dari segi dukungan publik, dukungan Pak Jokowi di 2014 tak sekuat SBY tahun 2009. SBY pemerintahnya juga didukung oleh majority partai, sehingga dia dominan di parlemen. Tapi Jokowi belum majority. Jika nanti koalisi merah putih itu kokoh bersatu, maka akan terjadi yang orang sebut divided government, pemerintahan yang kuat di eksekutif, tapi di parlemen dia menjadi lame duck presiden. Dia minoritas, dan segala hal yang berhubungan mendukung parlemen akan susah didapatkan. Jika benar koalisi merah putih itu solid, maka terbentuklah presiden baru yang mungkin teman-teman gak duga hasilnya itu. Seorang presiden yang begitu kita cintai, yang komitmennya tinggi, tapi belum tentu bisa menjadi strong government. Nah, kalau itu terjadi, maka sulit bagi Pak Jokowi untuk melakukan gerakan yang sifatnya melawan arus ya. Apalagi dalam waktu dekat dia harus menaikkan harga BBM. Sudah banyak didiskusikan bahwa negara kita ini dalam kondisi bangkrut sebenarnya. Karena dana untuk subsidi BBM itu besar sekali. Nah, dengan dia menaikkan BBM, maka yang paling terpukul adalah wong cilik, dan wong cilik adalah pendukung dia yang paling besar. Kita buat exit poll waktu kemarin itu pilpres itu, kenapa Jokowi menang, dia kalah di menengah atas ya, dan dia menang karena wong cilik itu. Nah, nanti wong cilik inilah yang nanti paling kecewa pada Jokowi dengan naiknya harga BBM. Tapi BBM harus naik berdasarkan pada rasional ekonomi. Jadi itulah dilema yang akan dihadapi oleh the new president ya. Supaya teman-teman juga tahu, kita lagi survei LSI dan menunjukkan harapan publik kepada Jokowi tinggi sekali. Cuma justru karena itu kita was-was. Semakin tinggi harapan, makin cepat publik kecewa. Teman-teman juga mendengar Nelson Mandela waktu di Afrika Selatan itu, waktu dia menjadi presiden pertama kali, itu sudah besar sekali tingkat ini ya, harapan publik pada dia. Tapi setelah dia memerintah, pengangguran besar sekali ya. Lama-lama pun tergerus itu tingkat popularitasnya. Nah, SBY ketika 2009 begitu populer, begitu kuat, dalam waktu 6 bulan langsung anjlok tingkat popularitasnya.
Nah, Jokowi pun bisa mengalami hal yang serupa dan lebih buruk lagi jika tidak hati-hati. Dia tidak sekuat SBY dari sisi public support, tidak sekuat SBY di parlemen ya. Dan SBY waktu itu tidak punya problem ekonomi seperti sekarang yang akut soal BBM. Tapi SBY dan polisi itu pun cepat sekali merosotnya di mata publik ya. Dan itu pun bisa terjadi pada Jokowi. Dan jika ini terjadi pada Jokowi, maka support dia untuk lebih berani melindungi keberagaman itu masih belum terlalu kita yakini. Tapi sekali lagi, sikap kita selalu positif. Kita mendukung pemerintah baru, ini sudah sah terpilih. Apapun yang terjadi, penting saya kira bagi kita pelan-pelan nanti tetap firm dengan civil society, karena kita beranggapan bahwa politik terlalu penting jika hanya diurus oleh pemerintah, jika hanya diurus oleh partai politik, kita pun juga harus ikut mengurusnya, minimal di isu yang kita concern, yaitu keberagaman itu. Jadi itu Pak Johan, riwayat jauh ya dari murid-murid Pak Johan ini mendengar kisah-kisah keberagaman sejak tahun 83 dan 30 tahun kemudian menjelma kepada gerakan sekecil apapun. Tapi ini ikhtiar untuk terus melanjutkan apa yang menjadi quote Pak Johan, baik spiritnya supaya menjadi orang berguna ataupun konsep pemikirannya agar Indonesia nyaman dengan Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.